alami pecah ban bagian depan bus pariwisata yang berada di tol dalam kota menabrak pembatas jalan dan terguling hingga berpindah ke lajur arteri jalur Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi saat bus pariwisata melaju di tol dalam kota dari arah Cawang menuju Semanggi. Tiba-tiba bus hilang kendali setelah mengalami pecah ban pada bagian depan sehingga menabrak pembatas jalan. Saat kejadian, bus pariwisata tidak ada penumpang, hanya sopir dan kernet bus. Supir mengalami luka ringan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kerasnya benturan membuat pipa pembatas jalan tol dalam kota rusak. Bus pariwisata terpental hingga berpindah ke jalur arteri jalan Gatot Subroto dari tol dalam kota. Kasus kecelakaan ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Ini nyampu, Pak. Ini zona kita. Tahu-tahu mobil udah nyungsep itu dari arah tol. Katanya pecah ban yang di depan, katanya. Mau belok ke sana takutnya malah repot. Ke kiriin aja. Para wisata. Ada penumpangnya nggak, Pak? Kosong, kosong, bos. Cuman kenek sama sopir aja? Iya, betul, betul, betul. Ada korban, Pak? Nggak ada, bos. Nggak ada. Cuma sopir itu langsung dibawa ke Tebet.